57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqadna min taqum wa fa'na fa'tukum tum. Khudhu ma Jabala tegese jabal, tegese gunung. Iktalakna tegese nyabut, tegese ngapedol iseng agung. Oh, jabal. Min asli saking poke jabal, saking betine atau saking asale, saking poke jabal. Alaikum ingat asli kami. Lama apa itu? Sama-sama sa mokok atau sama-sama sa nyegah. Kau sama-sama mampang sila. Kau laha, kau laha ing nerimane tauro. Kau laha ing nerimane etamisa. Kau laha ing nerimane misa. Wakulna, lalu ucap isun agu. Ucap-ucap ing, khudu ma atainakum bintuwah khudu becik pada ngalap sira kabeh ma ing barang ataina kami saweh isun agung kum ing sira kabeh bi kuatin kalawan kuat kalawan kuat bijidin tegese kalawan teman-teman buat jihadin lan ngati-ngati wat turu lan becik pada eling sira kabeh ma ing barang fihi kan tetep fihi ing dalam ma atainaku bil amali kalawan ngamal wat kuru lan becik eling sira kabeh ma ing barang fi kan tepi lema atainaku bil amali kalawan ngamal bihi kalawan ma atainaku la antaku tatapu la antaku menawa-menawa atawa mudah-mudahan taroji la antaku taroji bagi si mukhotob la antaku tatakun menawa-menawa sira kabeh tetakuna iku udik sira kabeh annaro ing neraka awil maksi atawa pirang-pirang maksiat summa tawalaitum kari-kari mengok sira kabeh a'rabtum tegese mengok sira kabeh mimpa kita dikasaki sausene mengkona-mengkona kita al-kita ki tegese perjanjian ane to'a kisaki to'a kisaki surut fa'ana udah ma'allahi alaikum warahmatuh fa'ana udah ma'angkalamun takorana takutai fadol Allah alaikum ikut tetap ingat sira kabeh warahmatuh dan rahmat Allah lakum kuli sira kabeh bitaubati kalawan taubah wa ta'khiril 'adzabi lan akhirakan 'adzab siksaan lakuntu mangka yakti ana sira kabeh minal khosirina iku saki kang rugi kabeh al halikina tegese kang rusa kabeh wa laqad 'alimtum wallahu a'lam bissawab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wajah munasabah ayat anu menerangkan tentang kisah Bani Israel. Kamaripan kaselanggulah, kujumlah mutaridoh. Nyata asbab nuzul tentang innal ladina amanu wal ladina hadite. Pati awalnya menceritakan tentang Bani Israel. Kualinya yang menceritakan Bani Israel kene. Yang kaselanggulah kamari. Ku ayat innal ladina amanu. Jadi wajah munasabah ayat. Iya. Bahwa kaum Bani Israel, kaum Yahudi Bani Israel, kaum Yahudi Israel, eta pernah berjanji ke Nabi Musa alaihissalam,
bahwa arek ngamalkeun kitab Taurat sebenar-benar pan eta kitab Taurat sebenar menang permohonan Bani Israel kene tadi nama daya santos dipimpin ku Nabi Musa pan ngomong ka Nabi Musa coba kami cenah bere kitab pedoman pikir pegangan hidup hayang dibere undang-undang akhirna diturutkeun ku Nabi Musa munajat ka gunung turisina barang dibere kitab Taurat barang balik ka kaumna Bani Israel ternyata tos beda akidah kalah mah nyembah patung anak sapi ditawaran kitab Taurat kalah nolak mentah-mentah tidak ikut mengingat isi Taurat itu sangat berat menurut kaum Israel cuma kuhar itu isi udah kurang janji udah misalkan rek ngaksanakan kitab Al-Quran berani kaji kurang udah kurang rosa amat ya man itu benar gak musik segala sangat banget kurang rosa tidak kecekulan terjadi ayat itu nama kurang ya kita bali Israel malah ditawarkan kitab Taurat kita diamalkan disingkan juga ternyata nolak mentah-mentah lantaran dikaji ke Bani Israel ternyata isinya ibunda akhirnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala dipaksa dengan cara diancam arek ditindih ke gunung Tur anu ayat Palestina maka diterangkan dengan ayat cek di dia wakur coba ingat anjing in akhotna ketika kami mengambil cek Allah ketika kami mengambil misakoku karena perjanjian anjing kami ahdaku tegas nama ngambil karena perjanjian anak bil amali nah perjanjian nah kontrak perjanjian Allah terhadap Bani Israel bil amali lima fitrah bahwa mereka mau karena isi kandung anu terbuang di kitab Taurat. Panjanji kita orang Bani Israel. Ditanya ke Allah mana janji nak bahwa yang ngamal ke Taurat. Kalah tidak. Wa qad rafa'na fawqakum tur. Lajupan ku kami subuh eta gunung Tur diangkat di luhureun Bani Israel. Al-Jabala tadi sama gunung. Itu eta gunung, gunung Tur, ada di Palestina. Maksud aku mah iktalak nahu min asli aneku etan kami cerah di pedok dicabut cek otot di mesti kutuk turut ya dari Palestine min asli di nahu di nah aneku ke arah dia aneku di tenun di kuburan aranjir etan kita pernah terjadi di Palestine gunung diangkat di nahu di nahu di nahu kalau gunung karang yang menurang diangkat kita sambut dia sampai makan di tenun di kuburan permukiman Bani Israel seukuran sekumah tertinggi nak gunung di luhur ngelayak seukuran seadegan orang-orang Bani Israel kita lama kurang aku ada sampai terlebih misalnya atau bisa gitu lah ngakak di luhurnya diancam Allah lamun tenurut karena kita lamun tenamal karena kita Taurat barang tinggal gitu kan beres deh di abes deh aku mah terpercaya lah orang sering orang deh melihat fenomena alam kamari pan sebagian wilayah Indonesia di blender pak jelema cina kita karena kapan jadi ya lebih tulungan khususnya gitu kamar di Korea itu ayah ternyata ada tuan di blender muter dong padahal mah daratan kok bisa jadi lautan gitu di Jerman kita harus anggap Allah setakatakan luar biasa kita mau diangkat gunung di luhurin kaum Bani Israel lama abai itu ketika kita orang-orang Israel nentang tedaikeun nentang qaulaha kana nrimana isi kandung Taurat kana perjanjian antara ngamalkeun kana Taurat barang diluhur teh khudzu ma atainakum biquwah peganglah ku anjeun ma atainakum naon-naon anu parantos dipastikeun ku kami ka anjeun dikuatin dengan kuat maksudnya dengan kuat mah bijidin dengan serius dengan sungguh-sungguh wasihadin jadi benar-benar akhirnya aku mata orang-orang Bani Israel diperintah kalau dipaksa kita sujud aku sujud jangan tinggal di gunung ini di gunung anak tinggal aku kuburan ini doang eta sujud lagi saking sirna maka sebelah tarang doang anu ditetapkan eta anu pakai tinggal lima tarang belah kanan jadi sebelah tarang tak pakai yang kanannya
Itulah ya. Sujud. Nah, jadi ngintip katanya gunung, nggak kuburan mau lagi ya. Ngesawat, sujud dengan terpaksa. Maka kuari ini ayat sebagian Israel yang ibadah nama itu sujudnya. Jadi lama sujud kayak nama ibadah kia. Lantas ngambil riwayat kia ketika diancam Allah, ada ditindihkan karena bani Israel. Seri ya, memang bagi sebuah Yahudi itu emang dijanjikan di hadis bakal kabang karena 72 kelompok. Orang baik Islam bakal kabang karena 73 kelompok. Yahudi biasa nggak terpecah-pecah. Ayo kiri bayar sejuta ini. Dan lupusi. Eta ini kira ini. Eta ini udah nombok aku tak. Jadi ayat riwayat itu bagaimana cara ibadah mereka menurut itu. Waqturu ma fihi bil amal. Waqturu ma fihi bil amal bi. Eling aranjeun ma kana perkara fihi aya di dalam kitab Taurat anu dipastikeun ku kaula cek Allah aranjeun bil amal bihi. Jalan ngamalkan, ngarealisasikan nawan-nawan anu aya dina kitab Taurat dalam kehidupan sehari-hari. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan ari anjeun geus dareng ngamalkan mah kana isi kandung Taurat, kana eta adalah pedoman ti Allah Subhanahu wa taala pikeun hambana sugan bae jadi jelema anu takwa. Jadi jelema anu boga rasa sieun, sieun kana naon? Kan narok, sieun kana neraka. Kana jelema anu takwa mah teu sieun kana neraka. Jadi kita takwa itu sihir. Sihir kena apa? Sihir kena raka. Kumaha ekspresi na sihir kena raka. Ngalaksanakin segala perintah na, ngajauhi segala larangan. Itu berarti mutakin. Lamun hayo ngarasakeun panasan neraka, ulah waka. Mending kena jadalah seuna rokok. Coba kita kena kajut. Kuat ke 5 menit, enggak selesai guru kesalat. Berarti siap dibunuh di situ. Padahal sendiri itu mah dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun di bumi mah panseuna urang sok manghangi beureum nya. Dina kompor teh sok beureum, eta pan mulah kompor nang eta. Tingkat panasna can tinggi. Nah, cai ge angel ka balik ni bisa mah can asak bae. Kayak ada yang cina orang kopi, karena kan ya, sedang nabur angel. Ayah deh, si biru disebut nanya nyara lama hal deh. Eta merana cepat. Eta jadi berarti kalau panas eta ditingkat kan, dimulai merah menjadi biru. Mungkin tina biru jadi putih, lebih panas deh eta. Sok mah gimana di tukang las? Jajar karena sudah pulang. Mesti gua lagi kenal kah, nongke gak tukang las? Dia las coba. Nggak kuat deh, nggak terborek kayaknya. Eta putih warna, eta paling besi ge sampai bolongnya, lain hanya cair ini nggak kolak, besi ge bisa bolong warna. Buntu, buntu kadal ya. Eta sebenarnya kapan dilipat karena kedai sampai ke warna hidung tuang. Canggih berarti hidung ya, warna sedun hidung. Satu mah hebat nang eta sedun, canggih hidung. Eta cek keterangan, lamun langgar kapalnya bumi, segera tumpi, segera lubang jalan. Selain kita bumi, kita melotak seluruh bumi. Lantaran terkuat nahan bobot panasnya. Kok mau kayak orang ini itu digubruskan jadinya? Mata kurang singha deh, kuat takut nang. Sian lah, kan neraka. Udah sampai kan orang wanita percaya, barang payah itu orang ayah. Waduh, mau sebalik diri, bahaya. Sebalik diri tuh. Berisi kuari orang sian. Kalau yang mungkin jangan tenyari dua kali, mau 700 kali dua, lebih baik. Aja. Sumbat awal itu, kemudian ajar pan berpaling, Arab tu nengok berpaling, minbar ditarik setelah ngayakin kontrak perjanjian. Ongkoh mah janji ke Allah. Karena Nabi Musa arek ngamal kenaunan anu ada kena kita Taurat kunaun tedae anu toati akhirnya mangga jauh kena katoatan tedae toat dek tunduk kana isi kandung Taurat falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakum bitaubati
au ta'khirul adab lakuntum minal khosirin. Cek Allah cacak-cacak lamun teu aya fadl Allah karanjeun jeung andai kata teu aya rahmat Allah karanjeun lakuntum minal khosirin, pasti anjeun ieu termasuk orang-orang anu merugi, tegas sama orang-orang anu rusak baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara naon? Yang berarti kan ayat pada Allah jemaah maka melantar pakai laula, laula itu tidak iya karena berarti ayat nak pada tajam rahmat Allah. Ya. Jadi laula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Berarti di mana anak mak wujud di fadlillah warahmatihi. Ya berarti iya. Jadi laula itu tidak iya. Jadi di mana gitu? Berarti andai kata cek Allah, andai kata luhur pada Allah, maka jeung rahmat Allah, pasti anjeun merugi. Berhubung ayat pada Allah, jeung rahmat Allah, akhirnya merugi. Henteu dihancurkan di dunia dan di akhirat. Dengan cara mana pada Allah jeung rahmat Allah? Ditaubati ku jalan Allah merek kesempatan tobat. Bagi saha? Bagi orang-orang anu beriman. Au ta'khirul adab atau dengan cara mandirikeun azab. Bagi saha? Bagi orang-orang kafir. Jadi hari iman ku Allah diberi kesempatan tobat, tapi segera langsung ditukup ke neta si gunung teh, diberi kesempatan, dua orang kuali dibebaskan baik orang diantar ke dalam dunia, oh pasti sakit dengan di dunia tu, is masih tak pakin naka mas tulur, hiduplah sesukamu, pakin naka mas tulur, karena anjing bakal dipertanyakan, bakal dihisab, dan kia dan itu silakan, nak solat nak tu nak kau makrab dewek, bebas. Muhalik umah di dunia kena ye, tapi pakin mereka masuk ulun, maka dipertanyakan, bakal dipertanggungjawabkan segala amal ibadah orang dalam dunia, amal perbuatan orang goreng kurung, pokoknya maka kapang. Wamaya malik kalau tarotin khair yaro, wamaya malik kalau tarotin sabai yaro. Sedikit sekecil apapun amal kebaikan orang kapang ikan itu, ulah menetap yang alam di dunia, nah, dan sesuruputan itu menjadi kurang kiri, sodakom jadi kurang kene. Jadi yang salah kan tuan? Ya dengan Inggris itu kan musuh tak kalah. Ketutu. Jadi masih diulang. Apa Allah? Apa Allah? Berarti di warung ketua. Apa Allah yang terakhir jadi dia? Ya. Oke. Ulang misalkan moga nabi ya. Sekecil apapun misalkan orang moga cawuk, moga turui lah. Anu satru jeung ke sampeureun di ditu di surga, anu satru jeung di dunia geura urang bisa lakoh teh. Nah, geus teu ngan manusana. Urang kawin. Jadi, teu urang berangkat teh. Boga duit tah, cek urang ya, boga 20.000 ya. 10.000 jeung kuari, 10.000 mah kitu kan ditu cing calenya, mun sampeureun supaya loba ditu. Bikeun ka anak yatim bisa. Jadi eta sabenerna jeung urang, urang mah kadang-kadang yang di alam di dunia keneh. Atuh teh aya pahalana. Jadi ulah ngerasa rugi, ulah ngerasa kurang, tetap kita pikir kurang-kurang kene. Ngan beda alam ke, anu diimpakkan kurang di alam ke, dibitu di sana, sakurin urang. Lantaran ke di padang masyarakat urang, bakal bernaung di bawah sodakoh. Nah, ku lumarkin, ya yusal marku, fitnya, ini ada, fitnya ke sodakoti. Jadi setiap manusia itu di bawah naungan sodakoh. Nah, kayak anak yatim ya kan pahel macam anak yatim tak boleh buat orang bisa berlalu kita di pen tak pulang doang nggak bisa ya yatim bisa aja sebagai yang buang kerja kakak justru disunah ke minta doa kita lebih milih anak gulis sebelum naik ini mah mana kalau menteri penggara Jangan lupa, ya, baik.
dikutuk pesan para yatim. Cuma yang pasal-pasal ya itu sih allahnya. Ada lagi ya? Ya kan minggu kemarin ya. Kali ngaji mah cewek boleh tenang. Rohani ya cewek. Tenang ya salah satu nanti. Balikin ya. Menang misalnya sehari lah. Isu-isu pun soal solusi dia kan. Pribadi ya juga loh yang ketiga lah. Tinggalnya sebelah lain. Tenang soalnya kopinya juga beli. Tapi kalau saya segala sesuatu kan ya kerja di alam nyata meskipun apa Allah daun daun lagi meskipun ada usia Allah gitu kembali ke mana mana kadang gitu lah kadang kita percaya aja bahwa orang tadi rezeki ya itu usia Allah misalnya kan dia tadi kan kudu basiroh na anu di pertajam deh jadi mungkin di na ini mah di hikam diceritake cara membina basiroh kita pan aya basirnya pandangan mata aya basiroh pandangan hate ada basiroh kan bisa nembus ya cek dina hikam cek sahih ibnu atau ilah asakan dari bahwa lamun kurang lebih mengutamakan kan sesuatu yang sejamin kalau model rezeki daripada yang terjamin model ibadah itu ciri bahwa buta mata hatina basirohna jadi carana kurang sebenarnya pasti diyakinkan bahwa rezeki mah tos diatur Allah ulah-ulah mengurang pokok setiap anu gumarayap model ieu belah sireum dibere otak teu leumpangnya ngadapang tapi selagi hidup eta masih ada rezekina eta cacak panopan ya ari hakana da hibar ari mana ngarayap muha tadina ceuk urang matak parae tapi ternyata hirup bae ternyata aman leungit anu nyangkeun jadi geus direzekina yang siapkeun ke eta mah yakin. Pokok selagi hidup pasti kayak lamun cek Allah, cek malaikat ya Allah laporan. Ya si A rezekina di langit teu aya ditu oh. Di udara teu aya, di lautan teu aya. Teu aya cek Allah atuh nepi sibuk-sibuk, hese-hese, geus bae cabut nyawana. Jadi tantangan eta lamun jelema ka maot eta sanajan loba milikna nya hektaran besar milik. Jadi aya milik ka rezeki. Ari milik mah hanya dimiliki kurang, ari rezeki mah mayupalu yusrabu ilbasu sesuatu dimakan, anu diinum, anu dipake, anu dinikmati kurang eta rezeki. Talam tos teu aya rezeki, nah sanajan milikna loba kana dicap teu wae. Atuh kumaha teu batur? Napas eta lah rezeki. Anu dihirup kurang. Udara eta aya kore dihina aya jadi emang benar jadi pribadi itu kan saya sama emang di depan saya itu dia gitu kan ya kalau memang merasa kurang itu nyaman ya yakin lah sendiri sekian ya tapi apa berjalan waktu ada itu anu tiga saya lah kembali karena ada masalah ya jadi makanya sih jangan gini neraka apa kalau di masa yang saya siksa dan tiga ya mana dari kamar terakhir di masa kan esan ya panas ya maksudnya jadi sudah awal ya jadi matahari pan didekatkan bahwa aja maksudnya sakit banget kesan udah takut deh di masa kira kira selamat mana setelah senang kan kayak menanti gitu mahamal sama mahamal sama jadi nanti nama lagi lagi ya misalnya si dosa ya, dosa dengan amal bagus bedanya saom lah saom ya, lebih tinggi amalan, tertimpa tinggi saja lah masa itu ya tak sepasang gak ya tak? Di sisi saja tak marah di sisi saja mau marah ada tos lobaan karena kebaikan mata anda tos nasi dan jadi sebenarnya kamu bagus siapa kan? Lalu seimbang kayak tempat na ashabul a'rok ayah hiji bukit eta tengah-tengah antara neraka jeung surga kayak lamun hebos seuneu neraka mah golokokan mah intinya aya kayak aya ieu ti surga pindah ke dieu mah eta jalanna sebelah poe eta amin eta mah amal tadi nyasar cuma mau tahu GPS. Jadi anu seueur kana amal goreng nah kana neraka, seueur amal bagus nah kana surga, lamun seimbang
eta karena asabul aqo. Oke. Aya ke sedik tulungan lah di kitu ge. Antara CS jeung CS tapi pilahnya. Model ieu ge pokoknya rajin jeung kacep ieu CS-an ya. CS tapi pilah lain dina kebaik dan kuburannya. Misalkan orang tanda masangka ganji, ih sebenernya aja lah aja sampai kadanya gitu nya CS ke CS dari dunia ya tadi tuh kayak barang didai misalkan kaca bisa imbang amal lah ya macam asal dulu arat cek ke tahu ya pokoknya lupa amal lah ya setakat ditambah saon ditambahnya saon atau pelengot ya jadi lebih saon kebaikan ya itu jadi kesel gak oke sering sahab iya sering sahab atas sering tulungan antara teman jeng teman baju guru jeng murid orang tua anak itu sering tulungan kayak gitu tapi mereka kasih ulungan tuh. Mata kurang sabuan mudah nak eh mengharapkan atas sering tulungan tak kaki ayam aku mahabah lah ya kapal ulama ulas sampai ke orang ayah ulama dicaci maki orang di goreng nang sebab nak lama lama mahabah kena dikumpulkan aja mana ya oke terus dikumpulkan dia ngadu orang goreng lah nang seimbang atau lebih bulat karena kan orang kan pernah diantar deh pasti sering tulungan Yusuf Umar rumah aman ahabat bakal dibangkitkan seseorang dengan orang-orang yang dicintai nah lama orang cinta nah kan artis atau jadi artis kan nah jadi artis orang mengandalkan amal orang asalnya yang jauh orang paling orang bersandarkan kepada kita sarang layak gitu. Masa orang inget-inget dosa kayaknya karena di dunia kan lo bisa negosiasi ya tapi kurang sering bukan masalah jadi sering bukan masalah tinggi lemas terakhir bisa dihadapi dengan kurang jadi pribadi tapi tinggal ketika mau bisa menghadapi malaikat kalau bisa negosiasi tandanya banyak disikat habis malaikat sama cukup itu aja berarti kayak isukan ya isu mau kopi, mau beretikan, dan karena tadi itu kalah beda santai, menteri mau kopi dan beda santai ya kemarin dari mau kalian besar laut di kunjung di beda capek, ini apa itu nyakak orang kemarin di beda laut, di beda capek cakung jauh ya, tidak ada ke laut dan kunjung itu benar-benar walaupun alim itu wallahu a'lam bissawab wal habibul lazizul hasanatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.